Hi, assalamualaikum. So hari ni I nak pergi ambil my convocation jubah. I'm excited gila kat sebab lama postpone ya. Ha, okay, so but if you guys seeing me this with the same clothes, with the same tudung, please. I ada washing machine kat rumah. I ada sidai baju ni dah gantung. And my sister-in-law ada I pakai tudung Fazura. Okay, kalau tak pakai ni siap je. Dia suruh I pakai tau. I dah gosok dulu lain tapi dia suruh pakai tudung Fazura. Kita pakai je lah. Ikut je lah. InsyaAllah kita orang akan hadir majlis convocation jika tiada apa-apa halangan. And then today I akan wakilkan adik I, Nana, untuk ambil dia punya jubah juga sebab she cannot come because dia kerja dan dia susah nak cuti. I teringatlah masa zaman kita orang belajar. Masa zaman belajar tu kita orang pergi tiga orang pergi kelas. So syoknya, rindu. Lepas tu PKP dah dapatlah satu sem ke dua sem je kelas sem tu. Time tu pun I pregnant kan Zayden. Lepas tu I sempat I pergi graduation untuk degree. Masa pregnant Zayden tu dalam kelas time tengah buat master tu. Lepas tu I ingat kita orang pergi sanding Akib dengan Adriana. Oh, rindunya time tu. Lepas tu kita orang on the way pergi kelas pun tiga orang kadang-kadang. Kadang-kadang kita orang jumpa je dekat UITM. Kadang I drive. Tapi masa time ni tak boleh drive sebab I tengah sarap pregnant. So selalu drive like Adriana dengan Nana. Jom kita kena drive. Kita orang buat assignment sama-sama. Time PKP pun kita orang buat assignment sama-sama. Best. Rindu sangat. Aku rasa belajar time master paling best. Degree diploma pun still best. But master ni sebab aku dengan adik-beradik. Family aku lelaki, aku dengan adik aku dengan kakak ipar aku. Belajar dalam satu kelas yang sama. And then kita orang akan grad sama-sama. Tantang kita orang bertiga akan pregnant kan. Tantang pregnant naik pentas. Alhamdulillah semua dah melahirkan. Cumanya tak ada rezeki. Tapi Haura is watching me. And I believe that Haura is so proud of me right now. Okay? I miss you so much, sayang. Nana, Ala Yuzasif. And Adriana, adik Aaron. And of course, my two kids. Big my supporter. My husband also. And my mom, my dad. Love you all. Okay? Jom, pergi ambil jubah. Sebab kita saya tengah tunggu Adriana. Dia tengah check up Aaron. So, dia kata lepas dia settle Aaron, dia bagi tahu. Yeah, nanti baru gerak. Kita cari breakfast dulu. Tak dekat Aaron mana ni. Tapi kita nak makan lempeng. So, ini dia lempeng kita. So, ini lempeng. Lempeng sedap gila. Ni apa ni kak? Oh ni urat kelapa. Okay, jangan salah anggap ni urat kelapa sebab ni lempeng kelapa. Panas kau panas. Okay, sekarang dah pukul 11. Janji biasalah Melayu. Okay, takpelah. By the time kita sampai sana mungkin pukul 12. Sempatlah sebab tutup dewan pukul 1. Kita singgung tu. Main. Sorry. Oh, saya drive sebab laki saya dia macam kurang sihat. So saya drive. Kita dah sampai stesen 7. Are you excited? Oh my gosh, dah ada jabatan baru guys. Nampaklah sikit. Ini pengajian bahasa ni. Saya belajar Jerman. Kelas Jerman dekat dalam ni. So kalau tanya saya, saya tahulah. Ein, Zurich, Wurzel. Guten Morgen. Guten Nacht. Zurich. Tiba-tiba je. Bertahun-tahun Maya duduk dekat kelas pengajian tu. Tak, dia satu, dua sem. Tiga tu je Maya tahu. Tu je lah, bah. Kita belajar tak untuk lulus exam je. Oi, jangan ikut je saya. Belajar untuk masa depan. Kita ni semua yang buat lambat tu ni. Kita sekarang nak cilok-cilok kat dia orang ni kan. Kita tak sabar eh. Okay, kita dah masuk di pintu section 7 UITM. Kata-kata. Kita kena timer. Okay, sekarang kita nak ke GATC. GATC ke kanan ya. Dulu ni kawasan saya. Saya boleh cilok mana saya nak. Saya boleh parking mana saya nak. Wow. Dengan alasan pick up sampai sejam, dua jam. Okay, now kita nak ke sana. Pengambilan jubah convocation. Kita dalam UITM. Why the way they record ya? Alahai. Okay, kita dah sampai dekat parking B1. Hai, nak tunggu Akib dengan Adriana lah. Sebab banyak kosong, mungkin orang dah banyak yang pergi ambil lah. Okay, nanti kita naik atas eh. Kita berada di level G. Nak ambil, nak daftar dulu. Kaunter pendaftaran jubah. Let's go. Mana? Sini lah. Try lah. Tia. Oh, salah. Menakutkan. Ini dia pintu lobi utama. Jom kita melangkah. Assalamualaikum. Terima kasih. Alright.
Okay, kita dah selesai daftar. Sekarang kita nak ke arah satu bilik jubah graduan. Baiklah. Oh, sini. Jumpa Sarah. Sarah. Tak, sekarang ni kenapa gambar ni? You apa? You size apa? S eh? XS? Oh, setting ada no? Kecil. So, okay ke ni? Eh, okay kot. I'm okay kot ni. Hai. Mana saya tu kan? Ni okay? Hai ni okay ke? Tutup lagi kat situ. Okay lah, tak kau ilamik S kan? Nak yang baru, nak dalam plastik. Itu M eh? Ha. Alright. So, borang tadi kira you all ambil lah. Oh, okay. Eh, Hani sekolah lah. Kita dah settle ambil jubah, nak jumpa kawan-kawan. Let's go. How we how? Semua yang konvo tertunda. Ini siapa? Ini siapa? Yuhu! Yuhu! We sorry lah, lama tunggu. Wih, itulah pasal. Okay, jom. Fatin ke sini sikit? Alright. Smart ke? Hi Nat. Hi. Betul ke sih? Kita kau apa tu? Aku pakai handphone on. Yang white ni dah berkicap. Eh, I belum. Airdrop. Okay, alhamdulillah kita dah settle sampai cuba. Jomlah kita kembali ke pangkuan suami-suami dengan anak-anak. Where are they? Eh, akhir mana? Kau ada? Kau lari. Tinggalkan kita. Suami kita dah tinggalkan kita lah. Ya, mana kereta akhir? Tak ada. Eh, basah. Bad. Kicap. So, mana dia orang? Suami kita orang tinggalkan kita orang. That's why kita orang drive sendiri. Dia halau je budak-budak ke sini. Okay, sekarang kita dah settle dengan graduation punya hal. Kita berada di section 13 berhadapan dengan Ion Mall Shah Alam dan kat Menara U. Kita nak buat apa kat sini? Jomlah tengok. Kita berada di Opaku Dim Sum. Kita sekarang tengah shoot content untuk Opah Dim Sum. So kalau korang nak makan dim sum, boleh try datang sini dekat section 13 dekat Menara U. Okay? Dekat dengan Bubble Bee. Sekejap. Okay, cut dulu. Okay, ni kat belakang. So inilah dia menu. Antara menu dekat Opahku Dim Sum. Okay, so kita ada, I tak ingat lah nama-nama ni, tapi ini antara menu dia lah. Ini Chee Chong Fan. Ini nasi pulut. So ni antara dim sum dia. Ini diet ke apa, bah? Mata dia kedarah ni, bah. Now I nak rasa Opahku Dim Sum. Ini macam wantan cheese. Okay, alhamdulillah kita dah settle review dekat kedai Opahku Dim Sum. Tak ada apa lagi adik, kita nak balik dah. Okay, bye. Assalamualaikum. So nanti kita akan sambung kita punya video during my convocation day. Assalamualaikum, bye. Okeylah guys, I think itu sahaja video untuk hari ini. And yeah, thank you for watching. Kita sambung nanti, insyaAllah, di hari graduation. Bye.